selamat sore. Selamat berjumpa kembali tentunya masih bersama saya sebagai pemandu acara Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Salah satu program acaranya Muncar TV yang luar biasa. Kali ini di sore ini kita berada di Jalan Pindangan. Yang mana kali ini kita akan nge-review kuliner dari dapurnya Della atau warung Del. Kita lihat keseruannya, ada apa dengan dapur Del. Yuk, kita kulik bareng-bareng. Masih bersama Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya Allah. Dengan Mbak siapa ini ya? Mbak Della. Dengan Mbak Della. Oke, Mbak Della. Kita berada di acara Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Dan kali ini saya akan nge-review makanan atau usaha dari Mbak Della. Kira-kira apa ini? Usahanya Mbak Della itu apa ya? Apa saja? Jadi Bang, sebenarnya ini usaha ibuku. Usaha ibu? 3 tahun yang lalu. Karena ibuku meninggal, jadi aku yang menerusin gitu. Oh, jadi turun-temurun. Ya. Oke. Okay. Kira-kira apa saja menu yang disediakan, yang ready, yang disediakan itu apa sebenarnya saja? Sebenarnya perketan-ketanan sih. Perketan-ketanan. Kayak ketan kola, ketan bubu, ketan susu keju, sama kayak dadar gulung isi ketan gitu. Tapi iya, yang ketan kola dan dadar gulung nggak setiap hari ready. Oh begitu. Ya, jadi yang tiap hari ready cuma ketan bubuk dan pisang goreng aja. Pisang goreng aja. Dan oh iya ya, mungkin kalau kita nanya-nanya masalah budget kayaknya riskan ya ininya. Tapi kalau boleh dong, kita kan penasaran juga UMKM yang ada di Muncar gitu loh. Seberapa giatnya UMKM yang ada di Muncar itu. Jadi bolehlah tahu gitu loh. Jadi buat mereka, buat pemirsa gitu loh. Sebagai referensi, oh begini begitu gitu. Kira-kira setiap harinya itu berapa? Berapa ya Bang? Nggak mesti sih, karena kalau orang jualan tuh kan ada ramenya, ada sepinya. Jadi, ini tanya gimana maksudnya? Penghasilan? Ya, penghasilan omset setiap harinya itu berkisar dari berapa? Oh, kayak gitu. Berapa ya? 300 ribu? 300 ribu ya. Itu sudah kayak... Ya itu semua sudah 300 ribu semua kan gitu, belum di itu lah Bang. Tapi ya ada sepinya, ada ramenya Bang, enggak sih? Iya, semua itu sudah ribu. Itu sudah hukum alam Mbak Della, sudah hukum alam itu sudah sepi rame itu milik pedagang gitu loh, gitu loh. Cuman apa namanya? Kalau misalkan seporsi itu dipatok berapa setiap porsinya? Kalau ketan bubuknya aja 5.000, tapi kalau sama pisang gorengnya itu 7.000. Oh, seperti 7.000 saat ketan. Terus sama pisang sama pisangnya 7.000. 7.000 pemirsa. Ya lumayan murah lah untuk kawasan kita gitu loh, untuk ketan bubuk yang kayaknya rasanya endol banget gitu loh. Nah, oke. Okay. Saya mau nge-review. Boleh. Seperti apa sih bentuk ketan dari ketan bubuk itu? Boleh. Kalau disanding dengan pisang goreng yang anget, nah, kemudian ditemani dengan teh hangat yang luar biasa. Oke. Okay. Cus. Masih bersama Bang Roni, masih di program acaranya Muncar TV Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Kali ini saya mau mereview ketan bubuk plus pisang goreng. Ini kita lihat aja ya, dari penampilannya aja udah bikin kita ngiler, apalagi kita menikmatinya dengan suasana yang begitu meriang. Suasana yang begitu dingin disaksikan oleh muai sang hujan.
kayak apa rasanya ini ya. Kita coba, bismillahirrohmanirrohim. Ini ada ketan, sama ada bubuknya. Yang paling handal itu bubuknya. Bubuk dari, bubuk yang terbuat dari kedelai. Ya, kedelai yang dihaluskan dicampur dengan gula. Rasanya, bismillahirrohmanirrohim. Bubuknya nonjok, bubuknya enak. Apalagi ada pisangnya. Monggo. Monggo yang mau, monggo yang minat. Mungkin ada yang mau, mungkin ada yang minat. Silakan Anda bisa hubungi Warung Dela atau Warung Dels yang bertempat di Jalan Pasar Muncar, sebenarnya di Jalan Pasar Muncar ya. Tapi tepatnya di Jalan Pindangan, di pertigaan Pindangan. Kalau mungkin orang Muncar tahu Haji Tije. Jabat Del ya. Haji Tije. Atau di sebelah selatannya toko jamu Samudra atau Ciklan. Tuh, ininya dicoba. Yang lebih persiknya lagi, sore ini kita di samping ditemani ketan bubuk bersama pisang goreng, ada tehnya. Ini teh bukan sembarang teh, ini teh Rosella ya, bukan Rodian. Kalau Rodian tetangga saya. Kalau Rosella, ini teh Rosella. Kita minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Oke, masih bersama Abang Roni dan tentunya masih bersama program acaranya Muncar TV, jalan-jalan kan, Kemon Kang. Enggak, jadi totalnya 6. Oke, Mbak Dela. Iya. Oke, terima kasih Mbak Dela untuk waktunya hari ini buat Mbak Dela. Dan juga harapan saya mudah-mudahan warung Mbak Dela diberikan kelancaran, lancar selalu. Amin. Dilancarkan rezekinya, usahanya, berkah juga. Dan dapur Del diserbu pelanggan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan sebelum kita akhiri episode kali ini, boleh dong tahu selain dari ketan bubuk dan goreng pisang, apa saja yang ada yang tersedia yang ready di warungnya, di dapur Dels? Jadi di sini kita menyediakan jajanan. Jajanan apa sih ini Bang namanya? Jajanan basah. Oh iya. Oh, di sini ada gado-gado. Aduh, gado-gado. Jadi ini udah ripekan kayak gini. Ini dipatok berapa? Harga 10.000. Harga 10.000. Ini endul banget. Endul banget. Kemudian ini juga ada terbul. Terbul mini. Ini terbul mini. Ini juga endul banget. Endul banget. Ini ada yang rasa coklat, kemudian juga ada yang coklat keju. Terus ini juga, ini primadona kita. Primadona kita. Gabin, ini gabinnya kerasa banget susunya. Ini gabin. Gabin dari tape. Dari tape, tape dan susu. Betul banget. Ya Allah. Segini cuma 2.500. 2.500, harganya 2.500. Jangan lupa ya, tempatnya di jalan arah ke Muncar. Muncar ke pelabuhan, dan di tengah-tengah ada jalan Pindangan. Pas. Oke, Mbak Dela. Oke. Demikianlah episode kali ini bersama Dapur Del. Harapan kita semua mudah-mudahan panjang umur pertama, amin. Dilancarkan rezekinya, usahanya, amin. Semakin jaya, laris manis. Oke. Dan mungkin ada harapan,
Warung Della buat Muncar TV. Terima kasih. Terima kasih buat Muncar TV sudah mau mengesut warung sederhana ini. Jangan lupa mampir ke sini dan cobain ketan bubuk yang super endul banget, guys. Luar biasa. Baik. Baik, demikianlah episode kali ini bersama Dapur Del. Dan saksikan keseruannya di episode-episode yang lainnya masih bersama Jalan-Jalan Kang Kemon Kang. Dadah.